Seorang remaja berkendara secara ugal-ugalan hingga celakai pengendara mobil di jalan. Videonya viral setelah beredar luas di Instagram baru-baru ini. Terlihat pemotor Honda Vario itu memaksa berbelok di U-turn atau tempat putar balik. Padahal jarak belok sangat sempit karena mobil hendak lurus di jalur tersebut. Pengendara motor itu pun tertabrak mobil membuat jalanan menjadi macet. Beruntung remaja itu tidak mengalami cedera akibat benturan. Tidak diketahui di mana lokasi kejadian, namun warganet geram melihat tingkah remaja tersebut. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.